Selamat malam teman-teman pencinta PLTS Off-Grid. Hari ini saya mau update, malam ini mau update berapa sih daya yang saya gunakan. Hampir jam 11 malam, lampu masih hidup semua, kita mau tutup warung. Dan kita lihat berapa daya yang saya gunakan malam ini. Ini sebesar 1,76 kW. Ya, karena ini hidup semua lampu, kulkas, penjejer, dan AC. Baterai sampai jam 11 malam ini yang bagian CTE masih full. Yang baterai custom 79%, yang baterai secret sun 75%. Baru kepake seperti itu. Jadi kalau ada yang nanya kira-kira untuk ngidupin AC aman nggak? Ya teman-teman, ini kondisinya AC sudah hidup dari kira-kira mungkin 2 jam yang lalu sudah hidup ya, 2 AC. Jadi total daya yang kepake 1,76 kW. Nah, jadi kalau yang bertanya kuat nggak PLTS untuk handle beban berat continuous, kuat ya, tergantung spek yang teman-teman gunakan. Asal speknya benar, terus peruntukannya juga tepat, maka itu bisa digunakan untuk beban apapun. Sekian dulu dari saya, terima kasih, ketemu lagi dengan Aji Online di video berikutnya.